Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar Rivina. Kali ini aku akan memberikan video tentang cara mengecek kecepatan internet di browser. Jadi kecepatan internet di browser itu bisa teman-teman lihat. Kita cari di sini ya kecepatannya. Kita pertama sekali buka website namanya Speed Test atau bisa juga Speed Test ya. Nah, ini biasa banyak digunakan orang-orang untuk mengecek berapa kecepatannya. Misalnya kecepatannya itu berkurang, berarti ada sesuatu yang rusak atau masalah di perangkat, kadang jaringan. Nah, kita akan langsung klik aja. Ya. Kita klik ini agak lama karena lelet kayaknya. Biasakan kita lihat ya, banyak orang yang pamer-pamer kecepatannya sampai ribuan Mbps gitu kan. Nah, inilah kita lihat. Nah, di sini ada beberapa menunya, ada result, setting, telkom nih ya, servernya. Hotchain 33, change server, bisa kita change ya servernya. Kita lihat sini. Di sini bisa dilihat-lihat. Ada Singapura, ada Dumai, ada Pekanbaru, ada Medan dan lain sebagainya. Nah, kita klik go. Dia akan mulai mencari ya. Dia akan mulai mencari. Ini pingnya 6, download 11. Oke, siap. Ini internetnya kecepatannya yang dari paketnya itu paket 20 Mbps ya. 20 Mbps. Tapi kenapa kok nggak sampai ya 20 Mbps ya? Ini IndiHome lah. IndiHome 20 Mbps tapi kecepatannya nggak sampai 20. Nah, uploadnya masih stabil, masih pas ya, masih pas segini. Tapi yang download ini, kebanyakan orang sekarang bulan April ini, Mei, itu banyak yang ngeluh karena downloadnya itu kok berkurang gitu. Ada lagi yang kuotanya itu tiba-tiba membengkak padahal makinnya biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan cek berapa kecepatan internetnya supaya ya tahu aja sih gitu. Ini pingnya 6 ya, downloadnya 11,52, uploadnya 3,15. Gampang banget ya. Di sini teman-teman kalau mau change server silahkan cek server. Kalau di change server berarti beda nanti hasilnya. Kita lihat ya, kita coba ke Singapura. Nah, Singapura kok kecil ya. Nah, kita lihat bagaimana pingnya 19 kan tadi 6 di bawah 10. Dia semakin rendah pingnya semakin bagus ya. Kestabilan itu. Kecuali kalau udah 100-an ke atas itu aduh kacau banget. Itu kacau banget. Ya, kacau. Nah, kita lihat pingnya ke Singapura 9,06 cuman ya. Sedikit ya, tapi uploadnya sampai 3. Kan ini jauh ya. Udah kayak paket 10 Mbps jadinya kan. Nah, jadi teman-teman semuanya silahkan cek kecepatan internet ya. Cuma segini ternyata.